Termasuk di hospital dah 15 tahun. Saya mula dua tu. 15 tahun. Jadi bila kita buat kursus jenazah macam ni lah, time macam ni, tuan-tuan faham, tahu cara dia. Tapi bila nak buat praktikal, tak tahu. Ha, itu biasalah tu. Bila berlaku kematian, cari tukar mandi yang lama juga. Sebab tak yakin lah, boleh buat tak boleh. Maka sebab itulah saya pun terfikir untuk buat satu grup. Kalau ada kematian dekat hospital ke mana-mana, saya akan tulis kat dalam grup supaya orang datang. Siapa ada free, sekarang kita ada jenazah dekat sekian-sekian tempat, maka orang senang datang. Sebab dia dah dapat info terus daripada grup WhatsApp tu. Jadi grup WhatsApp saya dulu nama dia Geng Mandi Mayat. Bukan skop jenazah, Geng Mandi Mayat dulu. Wah. Jadi bila Geng Mandi Mayat ni kita buat, ramailah join nak masuk. Dapatlah satu, apa nama, mungkin komplain. Dia kata, ustaz tukar nama grup. Nama Geng Mandi Mayat tu rare sangatlah. Kan, takut. Tukar nama grup lain. Maka saya pun tukarlah nama Tim Pengurusan Jenazah, TPJ awalnya. Kemudian bila dah guna Tim Pengurusan Jenazah, ada pula bercakap, ustaz, tim tu English, pengurusan jenazah Melayu, tak boleh nak combine. Habis nak guna nama apa, tukar nama lain. Saya fikir-fikir, akhirnya keluarlah perkataan squad. Squad Pengurusan Jenazah. Jadi masa kes itifakiah ni, waktu tu NGO ni belum daftar. Dia tak daftar lagi. Jadi bila mana berkumpul, semua kita buat pengurusan jenazah semua, tapi kita ada grup, tapi tak berdaftar. Sampailah keluar TV, inilah di antara yang menaikkan nama kami. Sehinggalah keluar surat khabar, 3 jam dah selesai. Anggota SPJ guna kaedah tayamum uruskan jenazah. Ini surat khabar yang pertama keluar melaporkan tentang kami. Sehinggalah mendapat liputan sampai ke negeri Johor. Yang pertama sekali panggil kami, Politeknik Pasir Gudang. Dia call, ustaz, tolong tubuhkan SPJ untuk negeri Johor. Sudah, saya kata, mana saya tahu. Kita buat untuk kita-kita je. Panggil saya mesyuarat, datang. Bincang-bincang, kenapa ustaz tak daftar saja. Kita buat lebih tersusun. Kemudian kita pun hadir mesyuarat penaja. Ujung tahun 2017, akhirnya SPJ pun mendapat kebenaran untuk didaftarkan ROS, letak nama Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Sebab apa? Dah melibatkan negeri-negeri lain. Maka daftar kita start daripada 24 Januari 2018, tahun lepas. Baru start berdaftar. Dan bila kita lancarkan ke setiap negeri, alhamdulillah, sehingga hari ini pendaftaran kita dah mencecah lebih daripada 1,000 ahli. Keseluruhannya seluruh negara, termasuklah 11 Sabah, Sarawak dan Labuan. Maka kita punya projektif makin berkembang. Ini antaranya. Jadi tuan-tuan, ini kesnya. Dan SPJ Malaysia ni peranan dia apa? Antaranya ialah kita nak jadi satu center, pusat untuk mengumpulkan pengurus-pengurus jenazah, yang mana kami tidak ambil alih pun tempat tuan-tuan. Contohlah kan, ni kawasan Kuala Muda, ada masjid dia, ada badan khairat sendiri. Berlaku kematian, misal kata waris tak dapat hubungi masjid tengah malam pukul 2 pagi, orang tak angkat call. Dia dah buntu dah nak call siapa. Dia call pusat SPJ kat KL, call minta bantuan. Takkan kami nak turun Kedah semata nak mandikan mayat saja. Jadi kita akan cuba cari kariah yang berdekatan dahulu untuk bantu dia. Cari area Kuala Muda, mana tempat yang dekat. Kalau tak dapat, besarkan lagi daerah yang berdekatan. Dekat. Akhirnya bila dah jumpa, serahkan terus. Serah terus tugas tu pada orang tu, dan orang tu sendiri yang akan bertanggungjawab untuk uruskan jenazah tu tanpa melibatkan SPJ untuk menentukan berapa kos dan sebagainya. Kita tak campur bab kos. Katakanlah Kuala Muda, mandi kapan, keranda, kebumi semua siap habis 1,000 katakan. 1,000 tu dia dengan pihak pengurusan yang uruskan waris. Kami tak campur. Maknanya SPJ tak adalah ambil untung 10% ke 20% ke, tak, itu terpulang pada dia orang nak buat apa. Tapi kalau timbul isu waris tak mampu. Waris ni bukan ahli khairat, dia pun tak ada berapa sangat duit. Dia mampu bayar RM300 je, lebih tak mampu. Jadi kita ni sebagai rujukan,
Maknanya tuan-tuan boleh rujuk pada kami balik kalau berdaftar dengan SPJ. Maknanya daftar sebagai kita tolong support balik bapa kekurangan duit tu. Kita akan buat perbincangan balik. Mana yang boleh kita bantu, kita akan bantu dan kita boleh tampung balik kos tu. Itu peranan SPJ. InsyaAllah benda ni tak ada jadi masalah. Sama ada dia ahli ke bukan ahli ke, kita akan bantu. Cuma kita harapkan organisasi tu sendiri dia dah ada collaboration dengan SPJ supaya kita boleh tahu maklumat dia macam mana. Ni contohnya ni tengok gambar tu, van accident SPJ 2. Ni van SPJ 2 ni tuan-tuan, tahun lepas 20 April accident. Kami dah siap baiki dah, repair habis dah. Van ni kita nak bagi pada squad Kedah. Patutnya dalam program kita dalam minggu ni nak bagi. Tapi dek kerana ada sedikit masalah, tak dapat kami hadir dengan van ni, terpaksa ganti dengan van hitam yang saya bawa ni. SPJ 5. Kita ada 5 buah van. Sebab apa nak bawa van ni? Sebagai gimmick pelancaran, sebab kita nak sediakan satu van jenazah khusus untuk skuad negeri Kedah. Kita nak buat SPJ Kedah punya van sendiri. Sama juga corak macam tuan hitam, kan? Yang mana tujuan kita SPJ ni, kalau misal katalah kami ni dalam perjalanan masa accident ni tahun lepas, daripada KL nak pergi ke Kuala Terengganu hantar jenazah, sampai ke LPT2 500 meter nak exit Kuala Terlemung. LPT2 tuan-tuan jalan tak apa elok dulu. Macam ni macam roller coaster. Masa tengah melambung tu van ni tinggi, angin lintang zap tiup. Tersandar kita kat divider, patah dua-dua tayar. Nampak tak kesan tayar tu? Terseret habis. Van rosak, accident tak ada masalah. Tapi mayat kat dalam tu macam mana? Inilah pentingnya ada skuad-skuad negeri. Kita ada collaboration. Maka terus hubungi skuad Terengganu. Tim Terengganu tolong turun backup. Dalam masa setengah jam, maka tim Terengganu pun turun, bawa van jenazah untuk sambungkan perjalanan kita terus ke tempat rumah arwah. Maknanya ini kita penting. Sebab dulu pernah berlaku, orang tu nak balik ke Bentong. Bukan Bentong lah, belah Raub. Jadi dalam perjalanan dia, pukul 4 pagi, van rosak dekat Jalan Karak. Jalan Karak lama tuan-tuan. Yang ada cerita karak tu lah kan, hantu tu kan. Lagi seram, pukul 4 pagi. Habis nak telefon, lain tak ada. Mati-mati kejap. Mati kan. Last kali bantuan sampai pukul apa? 10 pagi. Pukul 4 pagi sampai 10 pagi menjongok je kat situ kan, tak ada apa-apa. Maka benda ini sebenarnya menyusahkan. Maknanya kita nak supaya benda ni berjalan dengan lancar, tidak ada ganggu. Kalau rosak pun, hubungi skuad yang berdekatan. Dekat Karak tu ada juga tim. Dekat Bentong ada juga tim. Maka dia akan hadir datang bantu tanpa perlu daripada KL nak datang balik ataupun daripada Raub patah balik. Maknanya benda tu dah menyusahkan. Kita panggil skuad yang berdekatan. Itu pentingnya SPJ ni. KL nak ke Kedah, bapa negeri, masuk Selangor, masuk Perak, Pulau Pinang, bawa sampai sini. Bapa negeri lalu tu, kalau tengah-tengah jalan breakdown, ni yang punca kita perlu ada komuniti begini. Tengok tuan-tuan. Ya, ni masa accident tahun lepas. Ini kes 6 bomba yang saya tunjuk tadi. Kita tolong aturkan sebab bomba dah bagi kepercayaan pada kami, kita uruskan secara profesional, termasuklah acara istiadat dia. Sebab bomba belum pernah berlaku dalam sejarah upacara apa dia kematian anggota yang ramai-ramai macam ni, tak pernah. Dan pula dia tak tahu macam mana cara nak istiadat, dia tak pernah. Sebab kalau di bahagian tentera ada anggota kagat, unit kagat. Polis ada bakar. Bomba tak ada unit agama masa tu, baru je tubuh. Tiba-tiba berlaku kematian 6 orang macam ni. Maka kita bantu, kita tolong susun sehinggalah mereka boleh buat macam mana yang tuan-tuan tengok dengan penuh adat istiadat sampai bawa ke Sabah dengan Sarawak ada. Ni kes di Palu. Ni kita hantar bantuan sebab apa? Antara objektif SPJ Malaysia ialah persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Negara kita tak pernah lagi berlaku bencana alam tuan-tuan yang teruk-teruk. Tapi kalau berlaku macam mana? Macam Indonesia, tiba-tiba gempa bumi, tsunami, likuifaksi, tanah bergerak. Kita kalau berlaku kat negara kita ni, mati beribu orang, siapa nak uruskan mayat berlimpangan ni?
Tak ada orang yang, mungkin ada tapi tak seramai, tak ada orang yang betul-betul komit dalam bab ni. Cuba tengok tahun 2004 tsunami. Tsunami tahun 2004, tuan-tuan tengok tak macam mana dia uruskan mayat bergelimpangan ni. Dia guna kren, big hole tu, tolak mayat, tolakkan masuk ke dalam lubang tanah. Lubang tanah tu. Dan antara saksi-saksi yang ketika mana melihat proses itu, ada yang cakap mayat-mayat yang bergelimpangan tu, di antaranya ada yang masih hidup. Nyawa-nyawa ikan kena sodok, grap, matilah dia. Maknanya begitu sekali. Sebab apa? Tak ada orang yang berani nak sentuh mayat, nak alihkan dalam keadaan berbusuk, bau, berulat, reput dan sebagainya. Maka ketika kejadian di Palu, kami datang. Masa tu kami ditahan. Ni tempat tahanan kami masa tu. Ni di pintu masuk airport dia. Ni namanya kalau tuan-tuan tengok, saya zoom sikit, Kementerian Luar Negeri. Bayangkan masa tu teruk, pejabat kementerian pun runtuh. Terpaksa buat pejabat kementerian kat luar macam ni kan. Maknanya macam mata negeri pasti berdengung kan. Istana pun tak ada, tinggal pokok je lah kan. Macam ni lah lebih kurang. Saya sampai-sampai, kami ni Kementerian Luar Negeri, kata dia. Ya ke? Itu je lah dia pakai kertas lipat tiga tu kan, nak menunjukkan di kementerian kan. Dia tak bagi kami masuk. Minta maaf pak, kami tak dapat bantu. Sebab apa? Kerajaan Indonesia dah tidak benarkan luar negara bantu sebab sekarang ni keadaan darurat. Rakyat dah memberontak. Lori-lori bantuan belum sampai ke lokasi, dah dirampok, kata dia. Dah kena rompak dah. Jadi dia takut kita kena rompak. Saya kata, nak rompak apa dia? Kita bukannya bawa makanan. Saya bawa kain kapan je kat belakang tu. Kan? Body bag mayat je. Nak rompak-rompak lah kau kan. Oh, ini daripada mana? Skuad pengurusan jenazah Malaysia. Kami nak uruskan mayat saja. Jadi dia macam seronok. Sebab tak pernah lagi NGO begini datang bantu untuk uruskan mayat. Maka dibekalkan kepada kami tentera. Ini dia. Kita pergi ke TNI, Tentera Nasional Indonesia. Dibekalkan tentera untuk bawa mengiringi tempat-tempat bencana. Ni bawah ni banyak mayat ni tuan-tuan. Saya katakan pada mereka, tuan-tuan, kalau mayat tu bergelimpangan atas jalan, kita ambil, letak dalam body bag, zip, tak payah mandi kapan, darurat, terus letak dalam kubur, settle. Tapi kalau mayat yang dah tenggelam macam ni, tak payah digali sebab dia nak gali. Tak payah. Menyusahkan kita nanti dalam keadaan reput, hanyir, nanti kan penyakit lagi berjangkit semua. Apa nak buat? Tambak saja tanah, saya kata. Alhamdulillah idea kita tu diterima. Mereka bersyarat macam ni dengan PBSM dan sebagainya untuk aturkan cara-cara nak menangani wabak-wabak penyakit ni. Kan? Ni bawah ni. Ni saya tak tahulah ni sarang burung ke mol ke apa, tak tahulah kan. Sebab dia kata mol. Tapi saya nampak macam sarang burung. Kan? Burung walid tu kan. Tak tahulah kan. Tapi dia kata mol-mol lah. Kan? Macam ni. Bawah tu banyak mayat. Ni satu keluarga tenggelam kat bawah ni. Dia ratakan. Terus kita kambus tanah. Mesyuarat dengan penduduk kampung. Ni masjid ni tuan-tuan. Tak ada masjid. Nak sembahyang Jumaat kat lapang je. Tanah lapang. Di bawah ni. Banyak mayat kita dah angkat dah. Ni. Masa tu lah kita terus buat. Ratakan dan Alhamdulillah. Jumlah jenazah yang dijumpai. Saya ingat dalam 2,000 mayat saja. Tapi yang mati kurang-kurang 60,000 mayat. Mana pergi? Bawah tanah. Sebab dia likuifaksi. Apa likuifaksi tu? Keadaan muka bumi yang bergerak, tenggelam tanah ke dalam bumi. Kalau tengok gambar kat tepi tu kan, ada tanah-tanah yang berpikat-pikat. Itulah dia. Ada satu tempat tu, ladang jagung 2 km bergerak daripada atas bukit turun ke bawah 2 km. Tapi jagung tu hidup lagi. Jagung tu, ni ada highway, tengah-tengah highway dah ada jagung dah. Maknanya terpotong ladang jagung jadi. Highway dah habis dah hancur. Ini bukti kebesaran Allah. Sampai sekarang ni mereka dalam keadaan huru-hara lagi. Sebab apa? Tanah dah bergerak, muka bumi dah berbeza. Jadi nak menentukan tanah siapa tak tahu. Ni tanah jagung saya. Orang boleh kata memang tanah jagung awak, tapi ni tempat saya. Macam mana? Kan? Dah jadi keliru dah. Nak kena buat pemetaan balik kan. Jadi insyaAllah bulan 3 ni kami akan ke sana sekali lagi. Saya akan bawa rombongan daripada pelajar UM untuk pergi bantu apa benda yang boleh kita bantu di sana. Ni masjid yang tak runtuh. Keliling runtuh tapi masjid tak runtuh. Subhanallah.
Bantuan-bantuan yang kita bagi, tentera yang mengiringi kami. Ketika kami balik, ini van jenazah kami yang keempat, SPJ 4, ni SPJ 3, ini SPJ 5 yang tuan-tuan tengok kat luar tu. Yang ni SPJ 1, 2, kita ada 5 unit van. Dan ini Facebook kami, tuan-tuan boleh tengok Facebook. Kita ada skuad pengurusan jenazah Malaysia. Segala info dalam ni. Kalau ada Instagram, Instagram pun nama yang sama, YouTube pun nama sama, WeChat dia tak sempat install. Dan yang lain semua ada insyaAllah. Okay, jadi tuan-tuan, itulah selingan saya untuk program kita sebagai pengenalan SPJ ni. Jadi kita terus pada kita punya atur cara program ni. Baik, menyambung tadi tentang kita punya, okey, menyambung tadi tentang apa, bila mana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Tadi kita sebut tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah selesai. Mata dia pun kita dah selesai. Kemudian kalau mata dia terbuka juga selepas itu, biarkan saja. Jangan kita paksa dah, mungkin dah memang ditakdirkan Allah keadaan dia begitu. Dan seterusnya hidung dia, lubang hidung, lubang telinga, mulut dia kalau terbuka, ambil sedikit kapas, sumbatkan dekat hidung dia. Kupas-kupas, sumbat. Sedikit saja. Tujuan kita letak kapas dekat hidung untuk mengelakkan serangga-serangga masuk. Nyamuk, ulat, apa, lalat ke, langau ke, zoom, masuk hidung. Lepas tu membiak kat dalam perut. Lepas tu berulat. Jadi nak elakkan betul berlaku, letak kapas sedikit. Tapi ada orang kita ni, bukan setakat sedikit, segumpal. Selagi boleh sumbek, dia sumbek yang masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, kembang hidung mayat tu. Apa kena kembang sangat matua hidung mayat ni? Bila tarik, ya Allah, kapeh daripada tekak ni, ke dalam betul dia sumbat. Jangan buat macam tu, seksa kat mayat. Sedikit saja, ya. Mulut dia kalau ada gigi palsu, keluarkan. Gigi palsu kan yang boleh cabut, cabut. Tak, cabut. Sebelum rahang dia ni keras, cabut awal-awal. Kalau dia guna Polident, boleh buka kan. Polident lah, Ustaz, melekat. Boleh, cungkil je, rapat lah. Tapi kalau gigi palsu yang dah tanam dekat gusi tu, ni gigi palsu ni tak boleh bawa masuk kubur, kena cabut. Jangan sekali-sekali kita cabut kalau tak boleh. Minta pelayar, minta pelayar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tap kan. Ya Allah, gigi betul. Ha, sudah. Masalah lain pula timbul kan. Tak boleh cabut, biar. Jangan kita paksa diri kita. Kan? Ha. Kalau pakai gigi besi tu yang berjaring kat gigi tu, apa tu? Presses. Tak boleh buka, jangan pandai-pandai guna screwdriver. Minta screwdriver, cungkil, ha, cenia-cenia kan. Bedah darah mulut mayat tu. Tak payah, biarkan. Wa'ima kalau pakai gigi emas sekalipun. Ui, sayanglah gigi emas. 916. Sayang kalau lepas ni kan. Biar tuan-tuan, jangan seksa mayat tu, reda je lah. Ya? Gigi kalau dah melekat tu, biarkan. Ya? Kemudian, kita ikat bahagian ni, dagu dia ni. Ada tak barang dia? Itunya. Nanti kita buat auto practical nanti. Ikat daripada bawah dagu dia ni, kalau mulut dia terbuka. Biasanya kalau gigi palsu dah keluar, mulut dia terbuka. Ambil kain, ikat bawah dagu, tarik sampai ke atas ni. So, ikatan tu nama dia ikatan pocong. Ikatan bawah dagu sampai ke atas ni ikatan pocong. Dapat kat kita, panggil hantu pocong. Bandar pocong, taman pocong, felda pocong, semua nak dipocongkan. Kan asalnya itu ikatan pocong. Ya, kita punya tu. Weh, makin nak makin lapar pula kita ni kan. Dah kuat bau ni kan, nak cepat habis ni. Dapur sebelah aja. Baik. Kemudian kita tukarkan pakaian dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Boleh ambil kain tak? Brazil, kain. Kain tadi. Kita ambil, kita buka baju dia, buka seluar dia. Biasanya orang akan letak kain. Saya nak meja lah, ada meja ke? Boleh kot pakai meja ni?
Boleh ya? Itu kita pegang dulu. Okey. Kita tukar pakaian dia. Buka baju, buka seluar. Letak kain. Itu biasalah semua orang buat. Semua orang tahu benda ni. Ya? Biasanya macam ni. Sementara nak tunggu mandi dan kapan. Isu yang timbul ialah bila berlaku kematian, ramai orang datang. Laki-laki datang, perempuan datang. Kebiasaannya yang duduk keliling ni orang laki ke orang perempuan? Orang perempuan kan. Sebab apa orang perempuan ramai? Sebab orang perempuan ni kuat beramal. Time tu lah dia baca Yasin, time tu lah dia bertahlil, dah habis tahlil dia berburak pula kan, macam-macam lah dia punya cerita. Orang lelaki dia tengok-tengok, lepas tu dia keluar seokok. Eh, lambat eh tukar mandi ni, mana tengah hari dah ni, kubur dah siap, mengumpat pula tu kan. Tu orang biasa. Bila orang perempuan duduk kat keliling ni, tukar mandi pun sampai. Okey, kita nak angkat jenazah ni, tepi, buka ruang, buka ruang. Yang perempuan yang duduk kat tepi ni, dia takkan bangun. Dia akan berganjak. Macam ni. Sebab apa? Kalau dia bangun, orang lain ambil tempat duduk dia. Dia tak nak orang lain ambil tempat duduk. Kali. Belakang macam ngesot ke belakang macam tu je kan. Bila dia tak bangun, mayat pun akan diangkat. Bila mayat diangkat, orang pegang mayat ni, orang terlupa belakang dia ni tak tutup. Kan? Ni biasa terjadi. Angkat mayat, tutup atas saja, dia dah bogil dah ni. Belakang tak tutup, orang angkat, nampak punggung dia. Ni yang duduk kat keliling makcik-makcik ni, semua nampak. Tu dia bisul besar. Dan tak lalat dia ada situ. Semua nampak aib dia kan. Ya Allah kan. Kita yang berdosa sebab mendedahkan aib dia. Jadi apa perlu kita buat? Tutup aurat dia. Macam mana? Okey, contoh ya. Ni kain, kita ambil satu kain batik, gulung separuh, tak payah angkat mayat pun tak apa. Kita sengitkan mayat ke sini, masukkan kain di bawah dia, baringkan dia, sengit ke sini pula, ambil kain tu. Automatik kain tu dah ada dekat bawah. Ambil kain satu lagi yang tebal sikit, letak kat sini. Tutup atas dia. Jadi bila orang angkat jenazah, dia angkat kain saja. Automatik angkat kain. Dan senang, aurat dia pun tak nampak. Orang angkat yang duduk kat bawah ni pun akan bising, alah tak nampak kan. Dia pula komplain tak nampak kan. Tak apalah, tak nampak. Banyak hikmah dia kalau kita guna kain ni. Selain dapat menutup aurat mayat, yang kedua, kalaulah si mati ni perempuan, jadi lelaki yang angkat ni tak perlu sentuh badan dia pun. Kalau misal kata dah yang angkat ni bukan mahram dia, pegang kain dia, tak payah sentuh badan mayat, terus bawa ke tempat mandi. Macam tu. Yang ketiga, hikmah dia kalau kita guna kain, biasanya mayat ni kulit dia mula rapuh. Kadang-kadang kita angkat, tergelincir sikit, so kulit dia pun tersiat. Ni biasa jadi. Jadi kita angkat kain, dia senang sikit. Mudah-mudahan terlindung lah. Macam tu cara dia ya. Alhamdulillah, atas dah tutup, bawah dah tutup. Satu lagi masalah timbul bila orang nak tengok jenazah. Kami nak tengok set orang ni, kata dia. Tengoklah, buka muka, terlupa rambut juga aurat bagi perempuan. Aurat rambut tak tutup, biar je rambut mengerbang macam tu kan. Jadi kita yang menanggung. Kena pakaikan tudung juga dekat bahagian kepala dia, tutup aurat dia. Kalau orang cakap, tak apalah ustaz, dia pun free hair dulu masa hidup. Dia free hair ke tak free hair ke, tu antara dia dengan Allah. Kita ni bila dia mati, kita wajib tutup aurat dia. Kalau tidak, kita yang menanggung dosa sebab mendedahkan aurat dia. Ni kena penting jaga ya. Baik. Kemudian bila dah tukar pakaian dia, dah letak bak kain atas bawah tudung semua, kiamkan tangan dia. Macam ni kiam. Semayang lah kan, kiam. Sebab apa? Dia akan mula mengeras tangan dia. Kita buat awal-awal, senang, lembut. Kalau tidak, dia dah keras, susah kita nak bentuk tangan dia masa mandi dan kafan nanti. Ya. Pernah berlaku satu kes, satu orang tua umur 90 tahun lebih. Kurus sangat. Kecil kan badan dia. Dalam 30 ke 40 kilo badan dia. Bila dia meninggal,
malam, pagi besok baru si anak tu cari saya. Ustaz, ayah kami dah meninggal, kata dia. Anak lima orang lelaki, semua dah besar-besar dah. Bila saya pergi tengok jenazah nak mandikan, tangan arwah ni macam ni, lurus. Bila kita nak kiam, orang dah tua, dah kurus, dia dah keras. Kita nak bentuk tak boleh, buat macam ni pun tak boleh, dia keras. Jadi bila dia dah jam kat sini apa semua, saya cuba-cuba tak boleh. Saya pun kata kat anak dia, beginilah cik, nanti waktu mandi, waktu kafan nanti, tangan dia kita buat macam ni saja. Saya tak boleh nak kiamkan. Kenapa Ustaz? Tak boleh lah, sebab dia dah jam. Anak dia semua setuju, tapi anak yang bongsu tak setuju. Mana boleh Ustaz? Ni bapak kami ni, kami nak yang sempurna. Tangan dia mesti kiam macam ni. Saya katalah, kalau boleh kita pun nak buat macam tu. Tapi tak boleh nak buat, macam mana cik? Tak apa, saya buat. Saya belajar kursus, kita guna minyak, kata dia. Oh, dia tahu guna minyak. Ya, boleh guna minyak, tapi keadaan mayat ni tak sesuai. Tak apa, kita cuba. Dia ambillah minyak, masak ke apa, tak tahu. Dia urut kat tangan bapak dia. Urut. Dia cuba buat. Bang, kalau tak boleh, jangan ya, saya kata. Boleh, insyaAllah. Dia buat. Tap, terdengar bunyi yang kuat. Tangan bapak dia pun tiba-tiba longlai macam ni. Terdiam semua. Semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kan? Tak ada kaitan pun. Kau yang buat kan salah aku pula kan? Nah, semua pandang kan? Abang suruh dia kata, Ustaz, patah ke tu? Kata dia. Dah bergigil dah ni kan? Saya pandang semua muka adik-adik dia semua merah padam. Yang kelima yang bongsu tu muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Takut menggigil tangan jamnya. Ustaz, patah ke? Kata abang dia. Saya pun fikir macam-macam kaedah dah keluar dalam otak ni. Ataupun ni aku nak jangan ni apa, mendarat apa ke. Semua dah. Last kali saya berkata, tak patah bang. Habis bunyi apa tadi tu? Biasalah kita letupkan otot. Perap. Tu saja kata. Ya ke Ustaz? Ya, kata dia. Dah, tak payah kita bising. Kita buat saja macam ni. Tak payah kita kiamkan lagi, saya kata. Nak cuba potong cakap dia lah. Tapi abang dia tak puas hati. Dia pandang muka adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Ui, garang abang dia, ya Allah. Dalam hati saya kata, nasib baik aku tipu, memang patah pun. Memang patah kan, nak macam mana kan. Sampai hari ini dia tak tahu cerita tu. Kalau dia tahu dalam rakaman ni, mampu dia. Kan, kau dah tengok rakaman, jangan, kalau boleh cut bahagian ni ya. Ataupun buat mute time tu kan. Jangan kita tayang benda tu. Tapi itulah hakikatnya. Tangan kita kalau dah patah macam ni, dah tak boleh buat, biarkan. Ada mayat yang meninggal 2 hari, 3 hari kat rumah. Saya nampak dia kat katil rumah dia. Meninggal tangan dia macam ni kat atas. Agak dia tengah berehat kan, tiba-tiba sakit jantung. Meninggal. Bila nak turun tak boleh. Jadi kita terpaksa kafankan tangan macam ni. Terpaksa lah, pas sengaja. Tangan macam ni ke meninggal, biarkan. Tangan macam ni ke, biarkan. Tangan macam ni ke, biarkan. Tengok atromin lah, nak rasa tiba mati macam ni tangan kan. Biarlah, nak macam mana, bukan kita sengaja. Ada juga kan, tapi tak berlaku lah. Tapi nak tengok keadaan mayat, jangan kita paksa dia. Okay? Ikat pergelangan tangan dia. Dan kena ingat, ikatan ini hanya berlaku sebelum mandi dan kafan. Bermaksud setelah kita kafankan mayat, tidak ada ikatan lagi pada badan mayat. Sebab ikatan di luar pun yang tepi itu pun, selepas kita kebumikan mayat, masa dah kebumi, kita akan longgarkan tali itu. Itu ikatan luar. Jadi ikatan dalam macam mana? Maka sebab itulah tidak ada ikatan pada badan mayat. Ikatan tu hanya berlaku sebelum mandi kafan. Kat pergelangan tangan. Ikatan seterusnya dekat lutut ni. Supaya kaki dia lurus. Ikatan seterusnya dekat dua ibu jari kaki kat ujung. Jadi ada 3 ikatan pada badan. Tangan, dekat lutut, dekat 2 ibu jari kaki. Tu saja. Biar tinggi sikit. Okey. Masih. Tertarik sikit kain. Okey. Jadi begitulah dia, cara dia. Termasuk ikatan pocong tadi. Ikatan yang kita katakan, ikatan pocong tadi, itu pun termasuk juga dalam hal tadi. Baik. Kemudian, biasanya bila orang dah letak jenazah, dah kiamkan dia, dah tutup dengan kain, apa semua, orang akan letak satu benda dekat atas perut. Apa dia? Biasa orang letak apa? Gunting. Mana dah tengah malam gunting ni?
daripada Perlis sampai ke Sabah. Asalkan meninggal dia mesti ada gunting kat perut. Mana tengah malam ni? Mulalah ada orang kata ini semua syirik, khurafat. Ada pula letak gunting kat perut mayat. Tapi dia tak tahu tujuan dia. Tujuan letak gunting kat perut untuk mengelakkan perut kembung. Bila mati, udara masuk kat hidung, kat mulut, kat telinga. Dia kumpul kat dalam perut, perut pun akan kembung, mengeras. Maka nak elakkan perut kembung, maka orang letak gunting. Kenapa gunting? Kan? Barang lain tak boleh ke? Boleh. Nak letak air mineral, botol mineral pun boleh. Nak letak telefon pun boleh. Benda yang logik. Benda yang sederhana berat. Jangan pula pergi letak ni TV plasma LCD kan, letak kan. Tak logik lah. Tapi masalahnya kenapa gunting? Ada juga orang persoalkan. Sebab gunting ni tuan-tuan, orang yang nak mandikan mayat ni, dia tanya selalu, ada gunting tak dek? Tu kat perut mayat tu, senang orang capai. Itu sahaja, tak ada maksud yang lain pun. Kita dalam orang Melayu ni, banyak kaedah, banyak cara. Tapi kadang-kadang disalah ertikan. Dikata kurafat dan sebagainya. Contoh, kita orang kampung dulu, bila meninggal saja bakar kemunyan. Asap-asap kemunyan kan, setanggi semua. Kita yang baru hidup ni kata apa? Ini semua kurafat bagi makan jin asap tu. Mentang-mentanglah kita ni hidup zaman yang dikatakan moden ni, tak payah bakar-bakar. Gantung je kat dinding, 5 minit sekali, ambil pure. Sap tersebar kan. Tak payah bakar-bakar. Action kata orang dulu buat kurafat. Tantah 30 tahun akan datang, ada kaedah yang lagi canggih. Orang akan datang pun tuduh kita kurafat juga. Tak apa benda gantung-gantung kat dinding ni, semua kurafat. Kita pula kena kurafat kan. Jadi tuan-tuan, jangan mudah kurafatkan kaedah orang lama. Tu cara dia. Macam tu juga kalau kita tengok dulu kan. Contoh, asal orang meninggal saja orang dulu, tutup cermin, tutup cermin. Tutup cermin rumah, tutup TV, gambar diterbalikkan apa semua kan. Dia kata apa alasan dia? Kalau tak tutup cermin, nanti roh datang, nanti apa dia terkejut sebab muka dia tak ada. Ni dia. Kita kata ini khurafat orang lama, tak payah pakai. Tak faham sebenarnya itu kaedah cara orang lama. Kita tahu orang lama-lama kita tuan-tuan semua lebih arif, ya. Orang lama kita ni dia suka guna bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni kita tengok dalam puisi, syair, seloka, pantun, gurindam, semua kiasan. Jadi cara dia sebenarnya nak suruh orang supaya ikut cakap dia. Kalau cakap, contohlah, seorang isteri kematian suami. Bermula tempoh apa? Edah. Bila tempoh edah tiba, maka isteri wajib menjaga dirinya, tak boleh berhias, tak boleh dia keluar rumah sukati, tak boleh itu ni. Banyak patah larang di edah ni. Jadi, nak menjaga isteri supaya tidak berhias, habit orang perempuan ni macam mana selalu? Pandang cermin. Tahu dia dia biasa buat tu. Tengok cermin. Asal nampak cermin je, mulalah orang perempuan pun mula. Ya, kan. Bentukkan muka dia gincu ke apa kan. Tak usah kata cermin rumah. Cermin kereta orang pun jadi. Cermin tu gelap, tinted. Orang tu turunkan tingkap, ada orang. Malu dia. Kan? Maknanya memang tu tabiat orang perempuan daripada dulu lagi. Nampak cermin dia mula nak buat-buat kan. Jadi orang tak nak dia berhias, maka kaedah nak suruh dia tak berhias, tutup cermin. Buat apa tutup cermin? Oh, tak nak dengar. Okey. Nanti kan roh balik, nanti kan dia nampak kan. Baru orang ikut cakap tu. Itu dia kiasan nak supaya orang ikut cakap dia. Ini cara orang lama tuan-tuan. Maknanya dia sebut itu bukan sebab kepercayaan, tapi sebabkan kaedah cara dia dulu sesuai dengan zaman dia. Macam kita sekarang lah tuan-tuan, dululah ramai-ramai masuk rumah, apa tu? Ada orang nak main rumah ni. Betul tak? Mana datang malam ni? Kurafat ni? Tidak, bukan kata kurafat, tu bukan kepercayaan. Nak suruh orang kemah rumah kan? Cepat kemah rumah, orang nak datang ni, ramai-ramai masuk, barulah kelang kabut. Sebab kita ni orang Melayu, orang datang rumah baru kemah rumah, tak? Macam itulah kita. Jadi benda ni sebagai cara sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya. Saya pun kita buat pengajian, apa kajian. Kenapa orang Melayu kita banyak patah larang macam-macam?
Sebab sebenarnya itu adalah satu suruhan, bukan kepercayaan. Kita kena ubah. Jangan mudah-mudah kurafatkan, syirikkan perbuatan orang lama. Dia ada kaedah dia. Itu kita nak bersihkan balik. Baik tuan-tuan, balik kepada tadi, cerita tentang mayat ni. Bila dah selesai, kita dah tutup. Okey, kita pun sampai ke perkara yang ketiga. Dokumentasi. Bab dokumentasi ni, sejurus seseorang itu meninggal dunia, nak tahu dia hidup ataupun mati lagi, kalau kita ada ke rumah, buat apa? Cek keadaan nafas dia. Cek nafas. Kan? Ataupun ambil cermin. Cermin kecil tu letak kat hidung dia. Kalau macam berwap, maknanya ada lagi. Tu kaedah lah. Dan kadang-kadang nafas tak ada tapi sebenarnya hidup lagi, ada juga macam tu. Ya. Cek nadi dia. Kat sini nadi dia rasa. Rasa nadi dia tepi ni. Rasa kat sini. Tunjuk-tunjuk tak? Ada dua poin kan. Kemudian antara yang lain, kita tengok mata dia. Buka mata dia, suluh. Tepat dekat dia punya biji mata hitam tu. Kalau tak ada reflect kembang ke kecil ke apa, maknanya dah meninggal. Ada kalau statik aja, matilah tu. Kalau mata dia bergerak, kalau kita orang tidur lah contohnya. Balik sekarang, tengok laki kita tidur, cuba try. Kan? Bini kita tidur, buka mata dia, suluh. Kan? Dia tidur, memang tak sedar tapi tengok mata dia akan bergerak. Itu tanda dia hidup lagi lah tuan-tuan. Takut kita, dia sedar, kita pula mati. Kan? Jangan dibuat sangatlah. Tapi itu cara dia. Dan bila mana kita dah tahu macam dia dah meninggal, kita berdasarkan pemerhatian kita meninggal, kita tak boleh kata dia mati sebab kita tidak ada authority. Jadi apa perlu buat? Kena panggil pihak hospital, pihak medik, call 999. Panggil orang. Saya nak bagi tahu rumah saya ada kematian. Maka ambulans akan datang biasanya. Pihak medik akan cek. Tengok semua lebih kurang. Okey, dah meninggal. Dia keluarkan satu surat pengesahan mati. Maka kita perlu buat apa? Pergi ke balai polis yang berdekatan. Ha. Sebenarnya kalau tak panggil medik pun boleh. Cuma masa kita panjanglah dekat balai polis. Kena soal jawab, polis kena datang, kena tengok betul-betul. Panjanglah cerita dia. Tapi nak bagi ringkas kita. Okey, pihak surat dah datang, pengesahan. Pergi kat balai polis, bawa surat tu. Bawa IC kita. Bawa IC si mati. Dan bawa segala dokumen-dokumen perubatan si mati. Kalau si mati tu, betul. Postmortem. Ah ha, baik. Itu saya kata panjang cerita dia. Maknanya kalau kita tak panggil medik, terus ke balai polis, polis terima kes tu. Tapi dia perlu datang tengok sebab kita bercakap tak boleh. Tapi dia ada beberapa kriteria dah. Polis pun dia ada bahagian ataupun cek dia. Maknanya tengok faktor yang berkait kan. Empat benda ni dokumen semua kita bawa bagi tahu kat polis. Saya nak laporkan kematian ayah saya. Awak dengan dia siapa? Ayah. Ni IC saya. Ni IC ayah saya. Oh ayah ya. Dia kata tengok. Umur ayah berapa ni? 78 tahun. Oh dah tua dah. Lepas. Sakit apa? Sakit jantung. Ada bukti? Kita bawa rekod perubatan. Ni sakit jantung dia memang cek. Okay. Dia tengok penampilan kita atas bawah. Kalau tak ada unsur-unsur yang curiga bagi dia, senang kat dia. Tak payah kita tengok pengesahan hospital pun. Dia tengok. Okay. Nak ambil permit ni, polis very settle lah. Nak-nak kalau polis tu kenal kita, senanglah urusan. Tapi kalau kita datang, dalam keadaan kita ni pakai, contohlah, maknanya pakai yang biasa saja, orang tu pun tak kenal kita. Awak dengan dia siapa? Ini yang meninggal ni ayah tiri saya. Oh, ayah tiri eh. Umur apa? 54 tahun. 54 tahun. Sakit? Sakit pun, sakit jantung biasa je. Ada pengesahan hospital? Ni, pengesahan tadi cek. Dia tengok. Kalau ada unsur curiga sikit, umur muda lagi ni 54, sakit pun tak ada yang bahaya sangat. Polis akan datang ke tempat kejadian. Dia akan datang, dia akan tengok keadaan mayat. Tengok atas, tengok bawah semua, ambil gambar lebih kurang, cekit, ambil gambar. Kalau dia rasa macam tak puas hati, bawa lah pergi balai, bawa pergi ke hospital. Dia akan panggil van dia ataupun lori Land Rover dia tu, bawa mayat ke hospital untuk post-mortem. Nah, ini kaedah yang biasa macam tadi kata kan. Dia akan tengok sampai ke tahap begitu. Adapun
Pihak waris boleh bertoleransi lagi, boleh berbincang lagi dengan pihak polis agar segerakan. Tak payahlah postmortem. Kami ni tahu dah memang ada sakit, cuma dia ni tak nak pergi hospital. Antara masalah yang akan timbul kalau tak buat postmortem, yang pertama takut tuntutan akan datang. Insurans takaful, dia akan terganggu. Insurans takaful ni dia pandai time nak duit, antara nak cari orang, senang boleh masuk, boleh masuk. Time nak tuntut, kadang-kadang banyak pantang larang dia. Arwah ni sakit apa? Tak tahulah, meninggal mengejut ke rumah. Cek. Orang minta maaf lah, kami tak dapat nak cover. Sebab apa? Tak tahu sakit dia apa. Tengok rugi pada si waris tadi. Tak boleh tuntut. Maka benda ni ada implikasi dia. Kan? Sebab itulah Muzakarah Fatwa Kebangsaan kata, postmortem berdasarkan hukumnya harus bagi kes-kes yang tertentu. Maknanya terpaksa lah kita ikut akur lah. Yeah? Itu yang pertama tuan-tuan. Kalau mudah dapat permit, senang. Kalau polis datang ke rumah, pastikan mayat yang mati itu kat rumah, jangan dialihkan ke tempat lain. Masjid ke, surau ke, jangan buat lagi. Sebab apa? Dia tak dapat permit. Polis datang, mana mayat? Oh, kita dah hantar kat masjid nak mandikan. Siapa suruh alihkan mayat ke sana? Dah mengganggu tugas siasatan polis. Dia nak tengok tempat dia meninggal, suasana keliling semua. Tapi kita dah alihkan mayat ke tepi. Benda ni mengganggu siasatan. Takut-takut polis nak senang kerja dia, bawa hospital lah, postmortem. Masah kat kita. Kan? Jadi cara dia macam mana? Jangan alihkan jenazah daripada rumah dia ke tempat lain selagi permit kubur tak dapat. Sebab pernah berlaku satu kes kat belah Selangor. Dia meninggal sakit biasa. Tapi permit tak dapat. Masa bawa jenazah ke masjid, nak jadikan cerita, tangan dia ni tergores sikit. Kena pintu rumah dia ke masjid ke tak tahu, calar sikit darah. Bila berdarah bawa ke masjid, polis pun dah ganggu siasatan dia. Lepas tu tengok mayat, tangan luka sikit. Ni kenapa ni? Time kita nak bawa keluar tadi terlanggar tembok pintu rumah dia. Ni semua saksi ni, imam masjid, bilal masjid, semua saksi. Polis tak terima kenyataan mulut. Tak maaf cik, kena bawa ke hospital postmortem. Dah ganggu siasatan dia. Sini pentingnya tuan-tuan. Cuma yang saya tekankan ialah jangan alih daripada bangunan ke bangunan. Rumah ke masjid jangan, selagi permit tak dapat. Tapi kalau dia meninggal kat dalam bilik air, alihlah ke ruang tamu. Jangan tergamak kita biarkan saja. Jangan dialihkan. Biar kat situ sampai polis datang. Kesian mayat tu dalam bilik air macam tu, dia kata depok. Angkatlah, kalau daripada bilik air ke ruang tamu tak ada masalah lagi. Yang kita cakap ni daripada bangunan ke bangunan lain. Kena faham kat situ ya. Baik, itu tentang dokumentasi. Dia akan bagi tiga permit, tiga lain salinan. Warna putih itu untuk JPN. Perlu pergi ke JPN dalam masa 7 hari untuk dapatkan sijil kematian. Kalau tidak, mungkin ada denda dan sebagainya. Yang kedua, warna biru. Biru tu untuk salinan kepada penggali kubur. Bagi penggali kubur, penjaga kubur lah, rekod dia. Yang ketiga, warna kuning. Itu salinan pemaklum untuk kita, rekod kita dan sebagainya. Ya? Itu permit. In case, kalau warga asing macam mana? Ini kena melibatkan kedutaan dan sebagainya. Panjang cerita dia. Kan? Itu antara bab yang lain pula. Okay, ada soalan bab dokumentasi? Tak ada. Alhamdulillah. Seterusnya peralatan-peralatan. Baru cerita bab buk ni. Tadi kita sembang-sembang tadi mukadimah je tuan-tuan. Baru nak buka slide ni. Okay. Baik. Peralatan pengurusan jenazah. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Kita cerita yang bab pertama dulu. Bab mandi jenazah. Apakah benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Apa dia? Benda yang wajib ada untuk mandikan mayat, apa dia? Tempat mandi. Lagi? Ayak, saudara. Lagi? Air daun bidara. Lagi? Kapas. Lagi? Kau barus. Macam-macam. Tapi kalau faham pada pertanyaan saya, saya tanya, apakah benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Yang wajib ada, ayak saja. Air saja. Tak, tak.
Ah, mandi 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 Gabah satu. Patung Kelantan mandi Gabah. Gabah ke Bas tak tahulah. Ah, baik, terima kasih. Okey, kita reverse balik dulu kata dia. Sebelum mandi jenazah, dia ada panggil mandi Gabah. Sini mandi apa okey? Ada nama lain? Cuci je lah. Oh. Bersihkan mayat. Oh, ayat-ayat Melayu baku bersihkan mayat. Kalau belah Kelantan, tahu saya pergi kursus. Ustaz, mandi Gabah atau apa? Gabah ke Gabah? Saya pun lupa. Hah, mandi Gabah? Apa benda tu? Kita pun tak tahu. Dia pun tak tahu nak explain macam mana. Sip baik ada translator. Mandi tu sebelum mandi jenazah, kita bersihkan mayat. Oh, okey. Bab itu, tuan-tuan, dia sebenarnya yang disebut bersihkan mayat tu bukan mandi. Dia bersihkan tu contohnya bawa meninggal. Macam saya kata tadi lah. Nak tukar pakaian dia, kalau ada najis, bersihkanlah najis dia tu. Buang pampers tu, buang. Bersihkan badan yang kat luar je, darah-darah, keringus, apa keluar, kita bersihkan. Tu namanya membersihkan mayat. Kalau dah sampai ke tahap mandi, baik mandi terus. Ada orang kata, tak, ini bersihkan saja. Pernah berlaku dekat Kelang dulu, Kelang kat Selangor. Orang ni mati penyakit HIV. Saya turun nak uruskan mayat dia. Lepas tu, pukul 9 malam, lepas isyak lah macam tu saya datang. Waris tu ramai. Kami nak mandikan dekat surau kami. Encik, minta maaf. Bukan saya tak benarkan. Tapi mayat ni dalam keadaan berpenyakit. Kita bimbang nanti jangkitan kuman. Saya kata, tak apa, kami akan buat. Kami tahu, kata dia. Okeylah, saya pun ikut jenazah dihantar ke surau dia. Lepas tu sampai kat surau, saya kata, nak mandi terus ke ni? Saya boleh bantu. Tak, tak, nak mandi besok pagi. Besok pagi, saya tengok anak-anak budak-budak kecil ramai, keluarga dia ramai. Bahaya ni kalau biarkan. Saya katalah, okey nak letak mayat kat mana ni? Kita kena asing kan? Tak apa Ustaz, kita letak dalam bilik air terus. Hai, letak bilik air terus. Letaklah. Lepas tu saya tengok nak mandi sekarang. Tak, tak mandi. Dia buka baju mayat tu apa semua tanpa pakai lapik. Eh cik, bahaya ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Ni pun keluarga kami, tak ada apalah, kata dia. Ha, tak apalah, dia rasa macam tu kan. Lepas tu, tiba-tiba dia jurus mayat tu dengan air. Bersihkan dengan sabun semua. Kata nak mandi besok. Yalah mandi besok, yang ni kami cuma bersihkan badan mayat. Pening kepala saya kan. Dah kau mandikan guna sabun tu, mandilah tu. Tak, besok, kata dia. Ha, ni masalah orang kita, kadang-kadang berlebih-lebihan. Padahal kalau kata nak bersih tu, bersihkan macam tu saja. Kalau nak mandi, mandikan terus. Tak payah kita duduk di kerja. Ada juga setengah tempat, dia kata, ini mandi hadas, kata dia. Dia nak mandi hadas dulu, lepas tu barulah mandi jenazah. Kan dua kali kerja tu. Ada setengah tempat juga, ni mandi sunat Jumat. Mandi sunat Jumat pun nak buat. Saya fikir, kalaulah satu hari tu berlaku peristiwa serentak, mandi hadas dulu, lepas tu mandi sunat Jumaat, jatuh pula hari tu hari raya, mandi sunat hari raya, lepas tu mandi jenazah, tak ke buang terbiat nama tu kan. Ah, maknanya benda macam ni tokok tambah, menyusahkan. Kalau nak bersihkan tu, sekadar bersih mana yang kita buat. Kemudian, kita tutup, nak mandi, terus mandi jenazah. Tu je yang tadi. Kan? Balik pada tadi, soalan saya, yang wajib ada untuk mandikan mayat, satu je. Air. Sifir dia cukup mudah. Tahu mandi wajib tak? Tahu mandi wajib. Takkan tak tahu. Dah tua semua kan. Dah berumur. Kalau tahu mandi wajib, maka tahulah mandi mayat. Tu je sifir dia. Ya Ustaz? Iya. Mandi wajib, niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian ratakan air ke seluruh badan. Celah-celah jari, celah-celah pelipat kita, celah-celah pusat, kemaluan kita, makna semua anggota kena air, habis. Macam tu juga mandi mayat. Niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ratakan air ke seluruh badan dia, celah telinga, kat tangan dia, kaki dia semua sampai kaki bawah, kat belakang dia semua, selesai. Maknanya air sahaja pun dah cukup. Tapi nak dapat pahala sunat, adalah wangi-wangian. Minyak apa, contohnya air mawar, air bidara, kapur barus, serbuk cendana. Apa saja wangian tu, itu maksudnya sunat. Wangi-wangian. Ada lagi baik kita guna. Jadi saya nak bagi clear faham. Mandi mayat yang wajib air saja. Tak payah kita gaduh-gaduh. Woi, tak ada cendana ni tak boleh mandi. Tidak. Boleh mandi. Tapi kalau ada, lagi baik kita guna.
Faham eh? Akhir sahaja. Ni kita nak bagi tahu, nak bagi kenal barang-barang dulu. Ya. Yeah? Kemudian biasanya, okey tadi air yang wajib. Ni barang-barang yang tambahan pula. Air mawar. Air mawar ni berwarna putih. Kalau botol dia tu jangan tersilap, kadang-kadang kita ingat macam air mineral. Tak nak kalau kecil macam air cap badak. Ha, jangan letak kat dalam peti ais. Ditogok ke orang habis berbuih mulut dia minum. Ya. Air mawar wangi. Kapas. Kapas ketika nak mandikan jenazah, kegunaan dia untuk menahan darah ataupun untuk sumbat ke bahagian tubuh mayat kalau mayat tu keluar najis tak henti-henti. Nanti kita akan terangkan cara dia macam mana. Kapur barus. Dia putih, wangi. Dia ada bentuk serbuk, ada bentuk kub. Ah, kalau bentuk kub tu tak payahlah tu tumbuk. Kadang-kadang orang kita ni rajin sangat nak tumbuk tang 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 tang. Tak payah. Campak je dalam baldi air tu, dia akan cair sendiri. Makan masa lah mungkin dalam 10 minit, 15 minit, cairlah dia. Serbuk cendana berwarna kuning. Seakan-akan serbuk kunyit. Pun jangan letak kat dapur. Takut nak masak ayam goreng kunyit, tegaul ayam goreng cendana. Berbuih mulut makan sekarang. Kan? Nah, maknanya kita kena tahu. Kadang-kadang time sel semua, hidung tersumbat. Siapa pula beli serbuk kunyit ni? Gaul-gaul-gaul rupanya cendana. Kan? Nah, asingkan ya. Tempat dia jangan sekali kan. Sabun. Bab ni pun ada orang gaduh kak. Eh, kami tak guna sabun tercair. Kami guna sabun buku je. Tak kisahlah tercair ke, buku ke, semua boleh. Dan saya bukan promote jenama Lux eh. Tak ada kena-mengena eh. Kalau rasa nak pakai jenama May pun boleh. Nak jenama apa nama, Shukubosu pun boleh. Dettol pun boleh. Apa lagi? Jenama apa lagi? Ikutlah. Yang penting sesuai pakai. Oh, kami tak nak jenama tu. Kami nak guna zaitun. Gunakan tanpa was-was. Silakan kan. Ha, jangan menyusahkan kita dah kan. Ha, sabun tak kisah apa pun, yang penting halal tu je. Kelengkapan mandi jenazah, ada apron, ada glove sarung tangan, ada mask topeng muka, ada gunting. Ni basic. Kenapa nak guna glove? Sebab najis mayat, kemaluan mayat kita tak boleh sentuh tanpa lapis. Kemudian kalau ada kuman ke apa, sekurang-kurangnya glove ni boleh jaga diri kita. Ha, ni penting. Baldi dan timba. Ni biasalah nak letak ramuan-ramuan tadi. Mesti ada baldi, ada gayung. Tempat mandi. Bathtub. Kat rumah ada tak? Jangan tersalah beli eh. Kalau rasa-rasa nak beli bathtub, yang kita pakai orang hidup ni lahir. Eh? Dia bentuknya kat hotel tu. Macam sinki tu kan. Ha, tu untuk kita mandi. Lubang dia kecil je kat ujung tu. Tapi kalau orang mati, macam ni untuk dia. Jangan sebab tersalah beli, bawa ke rumah pula kan. Ha. Mandi, biasanya kat masjid, dekat surau, kat hospital, dia ada tempat mandi. Tapi kalau kat kampung, kalau tak ada benda macam ni, dia guna apa? Batang pisang. Ha, tu kaedah lama. Batang pisang tu potong dua, mayat dia letak tengah-tengah. Ataupun, letak mandi mayat dekat atas rumah. Rumah kayu, mandi mayat, air jatuh ke bawah. Pun boleh. Ataupun, pangku mayat. Anak ramai, 3-4 orang duduk macam ni. Duduk kaki lunjur ke depan. 1, 2, 3, 4. Kemudian mayat mak dia ataupun ayah dia dibaringkan atas kaki. Mandi atas kaki dia. Ini kaedah pangku. Pun boleh. Terpulang pada kita. Rasa seronok nak pangku mayat mak, pangkulah. Lagi bagus. Masa kecil dulu, mak kita pangku kita. Ni bila dia besar, bila dia mati, kita pula yang pangku dia. Ya? Baik. Itu bab peralatan mandi. Lain-lain air bidara ke apa ke terpulang pada kita. Ada soalan bab peralatan mandi? Ada penambahan ke? Ah, tak ada. Okey, baik. Kemudian, peralatan kafan jenazah. Apakah yang wajib ada untuk kafankan mayat? Kain. Kain putih. Lain daripada tu? Kapas. Lagi? Apa benda yang wajib ada untuk kafankan mayat? Ha? Air? Kain. Ha. Yang wajib ada hanyalah kain sahaja. Maknanya barang-barang lain tu sunat ataupun barang-barang tambahan sahaja. Ataupun maksud lain, kain saja ada cukup.
Nah, kain putih. Lepas mandi jenazah guna air biasa, ada kain, letak jenazah, terus kafan dia. Cukup. Tak payah kapas, tak payah cendana, kafan barus, tak payah culak ke apa ke, tu pun dah cukup dah. Sebab yang wajib ialah menutup aurat si mati. Ya, kafan nama dia. Berapa helai wajib untuk lelaki, berapa helai wajib untuk perempuan? Lelaki berapa helai wajib? 3 helai wajib. Yang perempuan berapa helai wajib? 5. Kalau berdasarkan soalan saya, berapa helai wajib lelaki dan perempuan? Sehelai saja. Ha. Sehelai saja. Asalkan menutup aurat yang wajib. Tapi lelaki disunatkan 3 helai. Perempuan disunatkan 5 helai. Kenapa lelaki 3 helai? Kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi dikafankan dengan 3 helai kain saja, tanpa jubah, tanpa serban. Ha. Nabi kita sendiri tak pakai jubah, tak pakai serban. Kita je yang request. Kalau jubah, baju tak apa lagi. Nak serban. Hidup tak pernah-pernah nampak dia pakai serban. Dah mati request. Ha, tak apalah, tak ada masalah. Sebab ada hadis yang lain sebut, cantikkanlah kain kafan di kalangan mayat kalian. Kerana mayat akan dibangunkan dengan pakaian yang dipakai. Maka Rasulullah pun suruh kita cantikkan pakaian mayat. Tak ada masalah lah nak buat serban ke, orang perempuan nak gunting kain tudung ke kan, buat bawal ke kan, lipat tang sini, tang sini pun boleh kan, nak buat bulu-bulu macam sterilopa ke, apa nak macam, ikutlah. Jangan letak brush sudah, tak sini brush, sini brush kan, nah, jangan. Ya, kain putih ni tuan-tuan, 3 helai lelaki sunat, perempuan jadi 5 helai. Kenapa 5 helai? Sebab apa orang perempuan ni lebih daripada lelaki? Sebab apa kain dia lebih? Sebab aurat orang perempuan lebih daripada lelaki. Yang kedua, orang perempuan selalu lebih-lebih daripada lelaki. Ha, tak. Saja nak musik, nampak macam ngantuk je kan. Ha. Dia kain kafan orang perempuan lebih kerana aurat dia sahaja. Ya? Tak lebih daripada tu. Kemudian kapas. Tujuan kapas apa dia? Untuk menyerap air-air lebihan mandi tadi kalau ada, supaya tidak basah pada kain kapan. Itu saja. Kekemasanlah. Serbuk cendana ditaburkan atas kain kapan untuk wangian. Kaul barus untuk wangian. Air mawar direnjiskan atas kain kapan. Minyak wangi. Minyak wangi ni, minyak atar. Pernah biasa tak nampak kalau orang jual minyak atar, kadang-kadang dia tulis minyak wangi atar, boleh digunakan untuk solat, kata dia. Gunakan tanpa was-waskan. Habis, kalau minyak wangi tanpa alkohol boleh bawa solat, yang ada alkohol boleh bawa solat tak? Gagak. Minyak wangi yang ada alkohol boleh bawa solat tak? Tuan-tuan pergi pejabat, pergi kerja, guna minyak atar ke? Ke guna minyak lain? Perfume kan? Orang lelaki pakai dashing, pakai apa lagi? Pakai Marlboro, tu rokok eh. Pergi. Orang perempuan pakai Shanter, Dizandra, apa benda? Takkan nak guna minyak atar pergi pejabat? Jadi minyak wangi yang kita pakai perfume ni, semuanya ada alkohol. Time solat, tak boleh semayang lah. Kenapa? Ni minyak wangi kami pakai ni ada alkohol. Salah ke? Salah. Sebab minyak wangi yang ada alkohol, hukumnya berbeza dengan minuman yang ada alkohol. Minuman yang ada alkohol memang tujuan dia nak buat arak. Haram. Minyak wangi yang ada alkohol tujuan dia nak mewangikan jenazah tu, apa? Melambatkan bau wangian tu. Contoh kita sembuh perfume pagi ni, sangat sembuh. Sampai petang besok kalau tak mandi pun bau wangi lagi. Sebab perfume tu bau kuat. Alkohol tu ada, kekalkan lama. Tapi kalau minyak atar, pakailah minyak atar kan. Contohlah kita pakai minyak atar contoh. Kan? Ha ni. Saya pakai. Tak. 10 minit dah hilang dah bau dia. Sebab apa? Dia tak ada bahan pengawet yang lama. Maka kita kena faham, alkohol digunakan pada minyak wangi, hukumnya harus boleh buat solat. Pada mayat boleh tak? Pun boleh. Arwah ni dulu pakai dashing, kita pakai seram minyak wangi Nivea, sah kan. Orang perempuan pakai Shanta, Edizandra, sah semua. Cuma perempuan ni hukum dia berbeza. Dia tak boleh pakai wangian berlebihan. Hidup pun tak boleh, dah mati pun tak boleh. Bayangkan tak mati dia pakai minyak wangi kuat-kuat. Allahu Akbar, imam. Tergoda bau minyak wangi.
kan? Ha, kan tak boleh macam tu. Ha, orang perempuan dia tak boleh berlebihan dalam wangian, termasuk dalam mayat. Ya, baik. Pakaian petugas pengurusan jenazah, apa dia? Ni dia. Apron, mask dan glove. Tuan-tuan kena tahu eh, cara-cara nak pakai ni. Boleh ambil? Mana? Peradudul? Ha, ni. Apron, glove, mask. Ha, kita tunjuk cara pemakaian tu. Kadang-kadang bab ni pun orang ambil mudah saja. Ya. Apron, glove dan mask. Kita kena tunjuk cara dia. Sambil-sambil tu kalau ada soalan, sila. Baik, sementara tunggu dia buat persiapan tu, saya tunjuk. Perkara wajib dalam menguruskan jenazah. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib ke? Mandi jenazah kan? Mandi jenazah. Bab yang paling kita perlu tekankan bila mandi mayat ialah tutup aurat dia dengan sempurna. Kalau lelaki, aurat mana? Pusat sampai lutut. Kalau orang perempuan, hujung kepala sampai hujung kaki. Kecuali muka tangan tu biasalah. Tapi masa nak mandikan mayat, lelaki tutup pusat sampai lutut. Orang perempuan tak payah tutup sampai bawah atas. Tutup daripada dada dia, aurat besar dia, sampailah lutut. Ha, ini beza dia. Aurat lain tak apa sebab nak mandikan jenazah. Orang perempuan bila nak mandikan mayat, dia tak boleh dedahkan dada dia. Tangan dia saja yang lalu kat bawah. Lelaki tak apa. Kalau pondan macam mana? Ha. Pondan yang bukan pondan tukar baju je. Siap operate. Dah potong dah atas bawah semua. Macam mana? Siapa yang kena uruskan jenazah pondan? Orang lelaki ke orang perempuan? Ya, ke lelaki. Dah siap operate. Ha, macam mana? Yang belalai tu dah tak ada dah. Jadi siapa perempuan? Siapa yang kena mandikan jenazah pondan ni? Orang lelaki perempuan? Ha? Ha. Betul, tetap lelaki juga. Orang lelaki juga kena mandikan dia sebab fitrah dia lelaki. Hukum sama juga. Saya pernah uruskan jenazah pondan. Sampai-sampai ke hospital, tarik beg lah. Tiba-tiba hospital punya orang cakap, "Ustaz, minta maaf lah, kenapa? Mayat perempuan, Ustaz. Dah kalau perempuan kau panggil aku kenapa? Kau tahu aku datang ke sini mengadap jam dan sebagainya." Ah, ha, saya bising lah. "Baliklah. Kejap Ustaz, tengok dulu kan." Saya pun pergi, dah suruh perempuan tengok buat apa. Tengoklah. Masuk kat dalam pekarangan bilik mayat tu, penuh orang perempuan. Ada dalam 40 orang kot. Semua macam cantik. Muka macam Maya Karin ada, Neolova ada, Mia Sarah ada. Semua ada. Ya Allah, macam cantik eh kan. Tapi bila dengar suara macam Zul Arifin, macam Farid Kamil, ya Allah jantan. Rupa jantan ramai-ramai tu. Saya fikir, oh patutlah dia kata perempuan. Dah agak dah. Masuk bilik mayat tu, tengok satu mayat yang sebiji macam perempuan atas bawah. Rambut dia berwarna, bukan nak mengaibkan dia tapi nak cerita kat dada, berwarna. Dengan dada dia macam perempuan, komplit. "Ya ke dia lelaki?" saya kata. "Ya Ustaz, tunjuk IC. Dalam IC Sabarudin, tengok muka Sabariah." Contoh eh, bukan nama sini eh. Bukan nama arwah, nak bukan nama sebenar. "Tengok kita pun keliru. Ya ke ni? Ya Ustaz." Aduh ya Allah, tak apalah saya buatlah. Kita buat. Jadi cara nak mandikan pondan tuan-tuan. Walaupun aurat dia tetap pusat hingga lutut, tapi dek kerana dia sudah bentuk macam perempuan, kita perlu tutup bahagian dada dia juga. Sebab apa? Untuk mengelakkan dua musibah juga. Ha, ada musibah juga. Musibah yang pertama, kalau saya dedahkan dada dia ni, mengaibkan dia. Orang akan nampak, oh macam tu manis kan. Kan dah mengaibkan dia. Kita yang berdosa sebab buka aib dia. Yang kedua, kalau saya buka bahagian dada dia, time saya nak mandikan jenazah, "Ustaz, kenapa lama sangat?" Kita pula kena tuduh kan. Ha, jadi nak menutup aib tu, baik kita tutup. Ha, orang pun tak nampak kan. Aku tak buat apa, aku bersihkan aja. Ha, kan? Ha, maknanya, baik tutup pintu fitnah tu daripada terbuka kan. Jenazah pondan, kena juga uruskan cara lelaki juga. Ha, ni kena faham situ ya. Okey, baik.
Tapi kenapa dalam gambar ni mayat ni saya tutup daripada tekak dia sampai kaki? Sebab apa? Sebab ni mayat hidup. Masih hidup. Dia berlakon je tuan-tuan. Ya. Nah, sebab dia kata malulah ustaz, satu negeri, satu Malaysia ustaz pusing gambar saya. Okeylah, tutup dada dia kan. Kemudian masih lagi dalam bab mandi mayat. Waktu kita nak mandikan mayat, air yang kita gunakan itu jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Ni dia. Air yang kita gunakan contoh dari paip. Kalau guna gayung dengan baldi, mandikan terperlahan. Jangan buat macam kita mandi sendiri kebus, jangan ya. Perlahan-lahan tuang kat tanah. Air yang kita gunakan ni buka perlahan, jangan terlalu slow, jangan terlalu perlahan, jangan terlalu laju. Kok laju sangat pula? Dah macam basuh kereta. Sakit badan mayat tu, jangan. Kalau slow sangat pula, menitik je. Sakit hati kita. Bila sakit hati, mula picit ujung tu. Picit je, sap, tajam. Sama juga macam laju tadi. Maka caranya ialah sederhana. Buka slow je. Kan? Sebab itulah mandi mayat, tuan-tuan, saya selalu tekankan. Biarkan anak-anak yang mandikan. Anak-anak bila mandikan mayat mak dia, ayah dia, orang tua dia, dia akan buat dengan penuh lemah lembut kasih sayang. Saya kalau mandikan anak, kadang-kadang jadi macam seronok, kadang-kadang jadi macam menyusahkan. Seronok sebab apa? Sebab kita tengok betapa sayangnya pada dia. Kadang-kadang terlalu dramatik. Ya Allah, inilah tangan yang dulu sup aku makan dulu. Kecium. Perlahan, inilah kaki yang dulu bawa aku ke sekolah. Kita tengok, ya Allah, sayangnya dia kat ayah dia. Tapi masalahnya kita menunggu lama. Bila nak habis drama ni kan? Tu. Kadang-kadang kita kena marah. Ustaz perlahan ya? Ya. Kita kena tekuk. Ustaz perlahan? Ya. Ustaz, kau buat sendirilah kan? Nah, ada yang cakap macam tu. Tegur-tegur banyak gantikan. Ada juga. Jadi, dia boleh jadi menyenangkan kerana jadi menyusahkan. Jumlah nak mandikan mayat ni jangan ramai sangat. 3 orang dah cantik dah. Paling ramai 5. Jangan lebih. Lebih tu menyusahkan kita. Kita dah basuh lah sabun kat sini. Sampai atas, dia sabun kat bawah pula. Sabun bawah atas pula. Berlari-lari kita kejar. Bila nak habis ni? Kan? Nah, ni jadi kalut sangat. Ya? Kadang-kadang bila ramai. Pernah berlaku dulu tuan-tuan. Kalau orang Indonesia ni, bila meninggal, rumpun dia datang. Keluarga ramai-ramai datang. Satu tempat dekat Ulu Kelang tu, dalam 3-4 tahun lepas. Dia meninggal dunia, saya sampai masuk bilik mayat, ramainya orang. Dalam bilik mayat, kat luar, dalam bilik mayat tu nak mandi. Dekat 30 orang. Semua nak mandikan mayat tu. Saya kata minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Saya kata, oh, nyanyi pula kan. Saya nak 3 orang saja kat sini. Yang lain tolong keluar. Kamu lah keluar. Semua tak nak keluar. Sebab dia sayang kat arwah dia kan. Saya cakap sekali lagi, tolong keluar. Saya tak boleh mulakan lagi. Nenek-nenek tak nak keluar. Tak apalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu tak nak keluar. Saya keluar. Pausat. Tak apa, kami keluar. Barulah datang. Okey, keluar sekarang. 3 orang keluar. 27 orang kekal lagi. Kau paham basuh ke tak paham basuh ni kan. Ni berlaku dia tuan. Saya tunggu, tolonglah keluar tuan. Akhirnya dia bincang-bincang-bincang, 10 orang kekal. Itu yang paling degil tu. Kita nak 3 orang je tapi 10 orang. Tak apalah. Bila dia nak mandikan jenazah dia, ayah dia ni, dia sayang. Dia tak nak pakai sarung tangan. Lepas tu dia nak cebok. Memanglah ayah dia tak ada sakit apa. Tapi kuman tu, bukan kuman, aurat dia tu dia sentuh tanpa lapik. Dulu Pak Ustaz, ayah kami ni, kami sendiri yang cebok. Kata dia, siap dia buruk kan. Minta kain. Dia tak pakai lapik tapi dia lapik dengan kain lah. Cebok. Dia tekan-tekan, dia habis bahagian, tak mahu cakap lah, bahagian tubuh tu, dia masukkan jari dia, dia picit-picit. Bang, jangan buat macam tu. Kan sakit badan mayat. Kita kena kosongkan perut dia ni Ustaz. Kata dia, ya Allah, jangan buat macam tu. Tak apa, Ustaz tunggu saja, lihat aja kata dia. Dia ajar kita pula kan. Buat. Saya risau dia. Bang, jangan bang. Sampai tahap najis keluar dengan banyak. Wah, banyak titik-titik. Pak Ustaz, tubuhnya terkoyak kan. Koyak kan. Orang tua dia buat ganas kan. Astaghfirullahaladzim. Kau buat sendiri bukan salah tu kan. Lantaklah kau kan.
tolong Pak Ustaz, kasihanilah bapak kami ni. Sebab tu saya kata, jangan paksa, saya kata. Mayat ni jangan dipaksa-paksa. Kita disuruh menyucikan najis dekat bahagian luar saja. Kenapa orang sanggup nak kosongkan perut? Yang disuruh urut perlahan-lahan dekat bahagian perut. Bahagian yang diurut tu sebelah kiri. Kena faham sebelah kiri kenapa? Ni kantung najis kita. Urut perlahan. Tapi sebagian orang, dia bukan setakat urut, dia buat macam roti canai. Macam ni lah. Oh, banyak najis ke ni. Ha. Tap, tap, sap kan. Tak payah buat macam tu. Yang lagi tergamak ni, paip ni dia masuk kat lubang dubur. Rrrr, sap, keluar najis. Sebab nak kosongkan dalam perut. Tak payah. Nak bangunkan mayat sikit tak apalah, bagi tekanan kat perut. Ni sampai duduk kan kenapa? Nasib tak dilipat macam ni lah. Kan tak? Ini benda menyakitkan badan mayat, kita kena ubah tadi ni. Jangan seksa mayat. Nak mandikan jenazah kena buat lemah lembut. Kita kalau mandi wajib, kan saya kata mandi wajib dengan mandi jenazah sama. Ada tak kita mandi wajib, kita bersihkan najis kita macam tu? Sembak pahit kat lubang lubu. Gila ke apa? Tak ada di bawah orang macam tu. Bukan setakat itu, ke hidung ni. Pahit pasal, sap, sap, keluar ke sini. Sap, sap. Senang bersih kahak-kahak semua, kata dia. Tak payah. Disuruh buang di luar saja. Kenapa masukkan pahit kat lubang hidung orang tu? Ni yang berlaku kadang-kadang. Tinggalkan. Ya? Jangan kita seksa mayat begitu. Ya? Disuruh bersihkan di celah-celah jari. Tapi orang kita terlalu advance. Celah-celah kuku pun dia buat. Ya Allah. Ha, kuku dia, dia ambil batang gigi. Cukup gigi kan? Korek. Ya Allah, tak pernah potong. Ha, mengumpat lagi tu. Tak payah. Benda yang boleh capai saja. Kadang-kadang cotton bud. Korek telinga. Kita mandi wajib pakai cotton bud tak? Tak payah. Sikit saja kalau ada kat luar tu ada najis terkeluar, kita korek macam tu je. Bukan disuruh buang. Ha, sebeban. Tinggalkan benda macam tu ya. Mandi mayat mudah saja. Macam mana kita mandi wajib, macam itulah mandi mayat. Simple sangat. Ya. Jadi bila dia mandikan jenazah, kita kena buat lemah lembut begitu. Ya, jangan dipaksa. Baik, saya balik kepada tadi. Cara kita nak pakai sarung tangan. Okey, saya tunjuk. Sarung tangan macam biasalah, semua tahu. Kalau mayat normal, kita pakai macam biasa. Satu lapis cukup. Tapi kalau mayat yang berjangkit, HIV, H1N1 dan sebagainya, sebaiknya guna dua lapis. Dan pastikan sarung tangan kita ni tidak terkoyak. Ini langkah berhati-hati. Okey, kita pakai yang ni. Kemudian pakai apa nama topeng muka ni, mask ni. Okey. Cara nak pakai. Saya nak tanya tuan-tuan, mana depan, mana belakang? Yang putih ni depan ke belakang? Putih ni kat depan kan? Yang belakang ni warna ni kan? Okey, dia ada besi kat tengah ni. Besi ni kat atas ke kat bawah? Atas. Okey, alhamdulillah. Kita tengok kat tali dia ni pun dah tahu dah, dia dah masuk ke dalam. Ada jenis macam ni, ada jenis ikat. Senang je. Kita tahu yang putih tu kat luar. Besi kat atas tu je. Cara pakai, pakai macam ni. Tarik. Besi ni kita kena kepit kat hidung ni. Kalau tidak, orang pakai spek berdebu. Debu pek dia kan. Orang pakai spek tahulah kan. Berdebu, keluar kereta berdebu kan. Ha, macam tu kan. Buap-buap. Kepit kat hidung ni. Supaya kita tidak ada jangkitan kalau ada daripada udara sebagainya. Tutup. Masa nak tanggalkan, jangan tanggal terus macam ni. Dah selesai mandi mayat, nak tanggal macam mana? Tanggal tangan dulu. Cara tanggal macam mana? Ni, pegang hujung ni, jangan pegang ni. Jangan pegang sebab ni kotor ni. Pegang hujung ni, tarik. Sebelum tu kita cuci lah. Cuci tangan kita. Kemudian ambil. Tarik. Kumpul-kumpulkan. Ni kita ambil kat tepi ni, bawah ni. Selak. Kumpulkan ni. Buang. Bersih. Cuci tangan kita. Baru cabut ni. Tu kaedah dia. Jangan kita tahu pakai saja tapi tak tahu kaedah. Tangan dah kotor-kotor macam ni lah. Mandi mayat. Pakai ni. Tapi buka kejap panas lah. Isap okok. Apa dia?
Oh, Spiderman. Manakah? Oh, terbang pula dia. Dia dah apa nama mandi mayat. Okey, time berehat dah, bukan terehat. Time dia dah sepanjang macam panas ke apa. Buka topeng, nyala api okok. Sedap je dia. Apa guna pakai sarung tangan? Sarung tangan tu dipakai kat okok tu. Kuman masuk dah kat mulut tu. Benda macam tu pun kadang ada orang pakai macam tu. Pakai sarung tangan dah mandi mayat. Lepas tu sementara nak tunggu waris tu siram air 9 ke apa ke, dia buka api okok. Baik kau tak payah pakai kan? Ini bab ni kadang orang pandang remeh. Tujuan dia untuk elak kesihatan. Penta tu penting. Ya. Kuman tu ada di mana-mana. Sebab tu disunat pada kita, lepas mandikan mayat, kena bersihkan diri. Sebelum kita pergi buat apa-apa kerja, kita kena mandi. Sunat. Banyak orang kata badi mayat. Badi mayat tu apa? Badi mayat ni tuan-tuan, dia terkait dengan kuman. Bila kita dah mandikan mayat, dah uruskan mayat, kita balik rumah, mungkin kita tak kena penyakit. Sebab kita punya sistem imun kita kuat. Anak kita kecil, kita pun peluk dia, cium dia. Walaupun kita dah basuh tangan, cium dia baju, kita kotor lagi. Kuman mungkin kena kat dia. Dia pun demam. Bila demam, kita pun kata, ni semua badi mayat ni. Dah mayat pula kena fitnah. Padahal dia sendiri yang tak jaga diri dia, kesihatan. Itu penting, bersihkan diri dulu, tuan-tuan. Ya? Islam tu dah ajar awal dah bersihkan diri semua. Cuma kaedah perubatan moden je yang membuktikan dia. Ya? Mandi mayat. Ada juga badi mayat terkait dengan mistik. Lepas tu kita sebelum mandikan mayat, baca ayat kursi. Pendina diri. Orang yang tak biasa tengok mayat, takutlah kami nak jumpa mayat. Ada tips dia. Tengok daripada kaki. Ini mayat kan? Tengok daripada kaki dia. Tengok kaki perlahan sampai kat muka dia ni. Kejap. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Perlahan. Mata dia sikit. Okey. Barulah tenang. Ni tidak-tidak masuk mana mayat tu. Sahab. Dah tak terkejut kita kan. Nah, ada juga macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang Allah nak tunjukkan tanda-tanda husnul khatimah atau su'ul khatimah tu. Dia bukan macam tunjuk macam tanah kubur tuan-tuan. Cerita tanah kubur. Kalau berulat-ulat dia dah sampai habis. Kan? Kalau hitam-hitam dah sampai habis muka dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, orang yang biasa dalam pukusan mayat ni, dia kadang-kadang dia nampak. Allah bagi dia kadang-kadang nampak. Nampak macam mana? Buka muka dia. Mayat tersenyum lah. Tersenyum, nampak lesung pipit, senyum betul. Mayat tengok mayat tersenyum. Orang datang, mana tak senyum pun. Sekali impas saja. Nampak gambaran dia. Kalau mayat itu mayat yang mungkin, Allah, kita tak boleh kata dia seorang khatimah. Tapi tanda yang mungkin tak elok dipandang. Tiba-tiba tengok, Astaghfirullahaladzim, kenapa lidah terjelih? Nak panggil orang lain, mayat tengok. Tengok, mana dia dah terjelih? Saya nampak tadi. Sekali imbas dia, tuan-tuan. Jadi takut-takut orang yang tak biasa, dia mengejut terus tengok. Sap! Maka dia terkejut. Itu yang menyebabkan kadang-kadang demam panas dan sebagainya. Itu tips dia. Jangan tengok terus daripada kaki sampai ke kepala. Perlahan buka sambil sanggup. Kekuatan tu ada. Nak hilangkan ketakutan kita pada mayat, cuba pada mayat yang pertama. Mayat pertama kita dah sentuh, kita dah uruskan betul-betul sampai habis, insya-Allah mayat kedua ketiga semua selesai. Tapi selagi tak sentuh mayat pertama, selagi itulah kita dalam keadaan takut. Tak naklah kami takutlah apa semua, tak yakinlah, belajar dah. Sejer dah ada 10 dah, tapi tak nak buat. Mayat pertama pun tak settle lagi. Ni dia. Kena buat dulu ya. Kena berani. Tak ada orang nak mandi mayat lah. Tak apa. Kami dah belajar dah, biar kami buat. Kita kena yakin diri kita. Baik. Itu tentang mandi jenazah. Ada soalan bab mandi jenazah? Rehat ke? Rehat. Okey, kunsa. Kunsa tu dia ada dua alat kelamin. Lelaki, perempuan dia ada. Kita tengok pada kehidupan dia. Cenderung belah mana. Kalau dia hidup dia memang cara perempuan, orang perempuan lah yang uruskan. Kalau lelaki, lelaki lah uruskan. Itu cara hidup dia macam mana. Keluarga dia lebih tahu macam mana cara hidup dia. Tanya keluarga dia kan. Itu untuk mayat yang kunsa. Jaranglah berlaku sebab orang kunsa ni tak ramai. Ya, ada soalan lain? Ya, tuan. Nak tayamumkan mayat macam mana?
Baik. Tayamum mayat tuan-tuan, okey, dia jadi dua keadaan. Satu, air tak ada. Tak ada air dah. Kemarau. Sebab kita mungkin tak berlaku lah sebab kita sentiasa ada sumber. Yang kedua, mayat tak boleh kena air. Mayat tak boleh kena air ni pula ada ciri-ciri dia. Yang pertama, langsung tak boleh kena air langsung. Contoh mayat terbakar. Macam kes Itifakiyah, tak boleh kena air langsung. Maka tayamum. Yang kedua, boleh kena air. Tapi ada anggota badan yang tak boleh kena air. Contoh, rambut dye. Warna rambut bukan inai eh. Dia guna dye colour pink ke hijau ke apa kan. Ataupun, dia pakai tattoo. Tattoo yang dia dah toreh kat tangan dia ke kaki dia ke badan dia ke apa. Tattoo yang toreh eh, bukan tattoo chewing gum tu. Tattoo chewing gum tu kita boleh buang aja eh. Ha, tattoo yang toreh tu. Ataupun, kuku dia pakai Q-tip. Q-tip yang colour tu kan. Nak buang tak boleh. Kena alat dia dan sebagainya. Kita tak ada contohnya. Jadi, lepas kita dah mandikan jenazah, dah buang dah sentar-sentar-sentar, rambut dia tak boleh hilang. Tak apa. Jangan paksa mayat. Mandikan macam biasa. Sampai habis, dah lap pada mayat, angkat jenazah ni letak atas kain kapan. Maknanya dia dah kering lah dia ni. Sebelum kapan, ambil debu tayamum. Mana cari debu tayamum? Cari saja tuan-tuan, kita nak tanah je. Ambil tanah yang bersih. Tanah yang bersih tu mana-mana boleh. Mana-mana tempat yang kita yakin bersih, tak ada najis, ambil lah. Okey, letak. Tiga tempat. Satu, dua, tiga. Kita nak ambil debu saja, bukan tanah tu. Satu, dua, tiga. Cara dia macam mana? Sama ada kita pakai sarung tangan ataupun tak pakai, tak ada masalah. Tepuk tangan kita kat atas tanah tu. Hentakkan. Satu, dua, tiga. Tanah tu akan jatuh, yang tinggal debu dia saja. Sapu kat muka mayat daripada atas. Sahaja aku tayamumkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Tayamum sekali je. Satu, sahaja aku tayamumkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Terus ke bawah. Syarat tayamum adalah menyapu, bukan merata. Air kena sapu dan rata. Tayamum menyapu sahaja. Maknanya kalau tak kena tercelah ni apa semua, tak ada masalah. Sekali je. Habis. Tangan kita ni dah jadi mustakmal. Bersihkan. Kibas. Debu yang pertama tadi tak boleh guna. Asingkan. Ambil yang kedua pula. Tepuk. Hentak tiga kali. Satu, dua, tiga. Daripada tangan kanan mayat, sapu. Daripada bawah, pusing ke. Daripada bawah ni sampai ke siku, pusing ke bawah balik. Gini, macam kita tayamum lah. Sampai ke siku, pusing. Selesai. Belah kanan. Buang debu yang ketiga pula. Tepuk. Satu, dua, tiga. Tangan dia belah kiri pula. Pusing. Sekali jalan. Selesai. Itulah tayamum. Debu ni kadang-kadang jadi masalah. Tapi ulama fiqh dah bicarakan dah. Debu ni keliling kita semua ada. Ni kat dinding ni. Macam dinding yang bersih-bersih tinggi ni kan. Macam tu atas tu kan. Debu dia boleh guna sebab dia suci. Tepuk. Tapi biar logik lah. Jangan debu yang teruk sangat. Tu memang sawang habis dia buat tu. Yang logik ya. Baik. Tu cara tayamum. Untuk mayat yang tak boleh kena air dan sebagainya. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ada? Ada adat orang kampung bacaan surah Al-Fatihah tiga langkah pertama. Baik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Langkah lagi. Al-Fatihah. Auzubillahi kan. Amalan yang biasa kita lihat mana-mana tempat pun. Boleh tak boleh? Boleh dan tak boleh. Itulah jawapan dia. Boleh kenapa? Boleh sebab surah Al-Fatihah. Ini juga terkait dengan cara orang lama. Bahagian zaman dahulu, ulama kita, dia memandang situasi masyarakat kita Melayu ni, bila ada kematian, semua takut-takut. Takutlah nak main. Bila dia datang, senyap. Ataupun bersembang hal lain. Tak mendoakan pada semati. Tak tahu nak doa apa. Tapi Al-Fatihah semua orang tahu. Dan dah menjadi habit kita, kebiasaan kita. Bila sebut Al-Fatihah, automatik pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Automatik kan. Jadi dia kena jerit macam tu baru orang baca kan. Jadi nak apa, daripada diam-diam baiklah baca. Maka adalah budaya begitu. Sebagai tarikan supaya orang baca hadiah untuk semati. Al-Fatihah. Kenapa sebelum jalan? Sebab waktu tu orang berkumpul, orang ramai. Semua tengok pada keranda. Tumpu.
Kalau letak kat tepi, kita kat luar, Al-Fatihah, orang tak pandang pun. Tapi masa angkat tu suasana tu orang pandang pada mayat. Automatik orang akan baca. Tu cara dia. Dan ni bukan satu wajib pun apa tidak. Tak buat pun tak apa. Kenapa tiga langkah? Itu semua ialah kaedah-kaedah dia saja. Bukanlah kata penambahan ke tidak, bukan. Tapi kalau tak boleh buat, saya kata apa? Tengok pada keadaan lah. Kalau keranda tu dah lah besi, stainless steel, yang mengangkat empat orang aja, penjuru kanan, kiri, depan, belakang. Imam seronok lah duduk kat tepi. Al-Fatihah. Yang mengangkat mungkin, gigil dia mengangkat. Tak payahlah macam tu. Letak mayat kat tepi, baca dah surah Fatihah banyak kali pun. Maknanya tengok pada situasi. Dia bukan amalan khusus, cuma kaedah orang lama, ulama lama nak mendidik masyarakat supaya mendoakan pada semati. Wallahualam. Soalan lain? Anggota yang terputus. Okey, baik. Terima kasih. Yang tadi? HIV. Baik, terima kasih. Kita ambil last soalan sebelum kita berhenti ya. Ha. Apa tu? Untuk diri sendiri. Okey, baik. Soalan abang tadi, bagaimana kalau anggota badan kaki terputus sebab accident ataupun kencing manis, diabetes? Sama juga macam mana kita uruskan mayat. Kita perlu bersihkan darah-darah dia, kita kafankan dia, kemudian terus kita ke bumi. Tidak ada solat. Ada orang pernah jumpa saya, dia buat kaki. Ustaz, kaki saya ni dah saya potong 2 bulan lepas, baru hari ni saya tuntut kat hospital. Dia bawa lah kaki, dia pakai kaki palsu. Saya pun mandikanlah kaki dia tu, bersihkan semua, terus kita ke bumi. Eh Ustaz, tak payah solatkan ke? Abang hidup lagi, kenapa nak solat kaki sendiri? Kan? Dia hidup tapi nak solat kaki dia sendiri kan? Nak apa pula buang terpihat kan? Nak. Tidak ada solat pada anggota badan kalau orang masih hidup. Tapi kalau baby macam mana pula? Ha, baby kalau dia banyak kilaf. Tapi antaranya kalau dia lahir hidup. 7 bulan lahir. Mana dah perut 7 bulan, tak cukup umur. Tak cukup bulan dia lahir. Hidup. Wajib solatkan dia. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam perut janin umur 4 bulan gugur, mandi, kafan, terus ke bumi, tak wajib solat. Dalam perut 7 bulan tak sempat bersalin, meninggal dalam perut, mandi, kafan, terus ke bumi. Tapi kalau nak solat, hukumnya sunat. Nah, boleh ya. Maknanya yang dikatakan wajib bila dia lahir hidup. Adapun dalam perut sunat sahaja. Wallahualam. Ya, itu tentang baby. Soalan tuan tadi tentang HIV guna klorok. Itu salah satu kaedah. Bila nak mandikan jenazah, dicampur air klorok satu baldi, kocok-kocok, curah atas badan mayat dulu sebelum mandikan mayat. Sebab apa? Untuk mengelakkan kuman keluar ataupun boleh menyebabkan kita terkena jangkitan. Itu kaedah. Boleh guna. Itu kaedah yang disyorkan hospital. Dan ada kaedah lain. Dia ada alat lain yang hospital dah keluarkan. Cuma waktu mungkin tak popular lagi lah waktu. Setakat ni kita masih guna klorok lagi. Itu kebiasaannya. Wallahualam. Soalan tadi, ya, soalan tadi tentang boleh tak kita sediakan kaki kapan untuk diri sendiri? Boleh. Ulama salah pun ada yang sediakan kaki kapan untuk dia sendiri. Besok kalau aku mati, ni lah kaki kapan dia. Boleh. Waktu kita syorkan, kalau tuan-tuan nak beli kaki kapan, cari macam ni, set ni kan. Semua lengkap. Ada kain batik dia, ada towel dia, semua siap. Lagi cantik, beli sekotak ni letak atas peti TV. Sambil tengok TV, tengok kaki kapan. Hei, tak jadilah tutup TV. Beringat kita. Okay, last one. Puan? Okay, masih. Betul. Prosedur dia kalau HIV ke apa ke, masyarakat tak boleh mandikan. Tapi yang mandikan tetap ada orang dia. Orang tu kita lah. Kita yang daftarkan diri kita pada orang tu. Maknanya kalau kita nak terlibat, kita boleh buat sebenarnya. Saya sendiri pun dalam hospital, kita penyelam hospital. Jadi mandikan jenazah-jenazah HIV ni semua, kita pun terlibat dan kita tahu itulah prosedur dia. Sebenarnya waris sendiri pun boleh mandikan kalau tahu kaedah. Ceritalah pada orang tu, saya boleh mandikan lah, saya tahu kaedah-kaedah dia. Guna klorok semuanya. Cukup lah.
Nanti kita terangkan waktu praktikal nanti lebih detail bab ini ya. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada soalan saya harap simpan dahulu. Kita berhenti rehat dahulu kerana katanya kita nak berehat dulu untuk makan tengah hari ya. Ke dah belum standby? Boleh dah? Boleh berhenti ke? Mana organizer dah? Boleh dekat berhenti ya? Okey insyaAllah. Jadi sekarang itu daripada saya, insyaAllah kita sambung buat praktikal. Jangan balik tuan-tuan. Tentang-tentang ada gap ni, balik kejap lah, set lah, tidur kejap lah. Sedap-sedap pukul 5 petang. Sambung katanya pukul apa tak? Pukul 2 tak? 2 lah. Sebab kita ada majlis penutup, ada bayar bacaan sijil. Lepas tu pukul 2 lah lepang. Kan? Sebab nak makan tengah hari apa semua. Sebab katanya ada majlis pejabat pegawai agama akan datang, ada serahan sijil dan sebagainya. Rugilah. Tak datang, nanti kan sijil tak dapat semuanya kan. Borang malam, kita tangguh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.